Indonesia's COVID-19 task force says in some cities, all hospital beds are full. And health specialists say on average, more than a quarter of people are testing positive for the disease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Al Jazeera menyorot tentang situasi di Indonesia dalam menghadapi lonjakan COVID-19 yang menyatakan bahwa sistem kesehatan di Indonesia nyaris kolaps, nyaris runtuh, dan sanggupkah Indonesia bertahan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar dikemukakan oleh Al Jazeera, satu media yang sangat terkenal di Timur Tengah, dan juga sejumlah media asing lain yang menyorot tentang situasi yang terus memburuk yang ada di Indonesia dalam menghadapi infeksi COVID-19, ya, terutama dalam beberapa minggu terakhir ini, ya. Infeksi COVID di Indonesia telah melonjak luar biasa. Negara dengan berpenduduk 270 juta orang ini dalam seminggu terakhir telah terinfeksi 2,05 juta kasus yang dilaporkan pada hari Sabtu. Dan tingkat hunian rumah sakit itu melonjak hingga lebih dari 75% di ibu kota Jakarta dan daerah yang terkena dampak parah lainnya. Negara ini juga bergulat dengan jenis virus baru, termasuk varian Delta yang sangat menular yang pertama kali diidentifikasi di India. Ini menurut laporan dari Al Jazeera. Dan di Jakarta, lonjakan kasus telah memaksa rumah sakit untuk mendirikan tenda darurat, ya. Mendirikan tenda darurat yang sebetulnya kalau sebuah tenda itu mungkin dari segi kenyamanan orang yang sakit sangat jauh dari memenuhi standar itu, dan itu dikemukakan oleh pejabat daerah pemerintah daerah setempat, pemerintah DKI. Di Medan, ya, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, ya, di mana menantunya Jokowi juga ada di situ, ya, dokter menjadi wali kota kalau tidak salah, ya, dokter Inka Nadia Lubis, anggota gugus tugas COVID di daerah, melaporkan bahwa dalam 6 bulan terakhir ada 1.800 anak telah terinfeksi virus dan 14 anak yang terinfeksi tersebut akhirnya meninggal. Jadi pemirsa, virus-virus ini yang dulu diduga itu menyerang oleh kelompok-kelompok usia sepuh, oleh usia-usia di atas 50 tahun atau lebih, ternyata terbukti bahwa ini juga menyerang anak-anak, ya. Menyerang anak-anak, bahkan usia sekolah dasar, ya. Lebih dari sepertiga kasus yang dilaporkan adalah siswa usia sekolah dasar, ya. Sementara seperempatnya adalah siswa usia sekolah menengah. Itu menurut Dr. Inke yang dikutip oleh media lokal. Ya, pada hari Jumat, Jokowi mengatakan bahwa negara ini sedang menghadapi situasi luar biasa. Dan dia bersumpah katanya untuk merespon dengan kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak tahu apa kebijakan yang cepat dan tepat itu, ya, apa yang dikemukakan oleh Jokowi itu. Ya, tapi yang jelas tampaknya situasi yang ada di berbagai kota, ya, itu sangat menyedihkan situasinya. Ya, menjadi ngeri, menyedihkan, dan inilah situasi-situasi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini. Ya, mungkin pemerintah tidak punya duit, ya, akhirnya gamang di dalam membuat keputusan untuk lockdown itu, ya, dan akhirnya virus cepat sekali menyebar. Apalagi yang disebut sebagai varian Delta yang berasal dari India itu. Bahkan, ya, seorang kepala pemerintahan daerah, seorang gubernur, bahkan seorang raja dari Yogyakarta, Mangkubumi, mengaku terus terang bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan lockdown karena tidak punya duit. Ya, tidak siap untuk melockdown
karena tidak punya duit. Begitu juga kelihatannya di beberapa wilayah lain yang tidak bisa memberikan ketegasan untuk lockdown itu karena nggak punya duit. Ya, seorang pakar ilmu sosial, Dr. Ubedillah Badrun, menyarankan, ya sudah, harusnya itu ditanggung oleh pemerintahan Jokowi lah. Apa gunanya kalau ada pemerintahan tapi tidak bisa menangani itu? Ya, cobalah misalnya anggaran-anggaran yang untuk infrastruktur itu dihentikan dulu. Ya, untuk apa membuat jalan habis-habisan? Sementara rakyatnya mati semua misalnya. Kan ini kan menjadi persoalan. Karena virus ini tidak pernah berhenti dengan sendirinya, hanya menunggu waktu berlalu. Tidak. Sampai semuanya habis, baru virus itu berhenti. Sama seperti kobaran ya, seperti kobaran api ya, kalau misalnya masyarakatnya tidak di lockdown, sembarang pergi kemana, naik bis ya, satu gerbong bis yang AC itu kemudian ada 1-2 orang dengan virus varian Delta ya, kalau bis malam yang ada itu dengan cepat bisa menularkan ke tempat-tempat lain, apalagi misalnya di situ juga ketertiban untuk memakai masker itu tidak ada dan lain sebagainya. Begitu juga kerumunan ke tempat-tempat wisata. Ya, dulu pernah disampaikan mudik tidak boleh lebaran. Ya, walaupun 10% dari orang yang mudik itu tetap saja mudik. Tetapi orang yang kemudian juga ke tempat-tempat wisata, karena memang tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi di Indonesia yang dibangun di pemerintahan Jokowi ini, bisa dikatakan habis-habisan lah karena tidak ada pengunjungnya, dan karena itu ditempuh lah, udahlah kalau ke tempat wisata boleh misalnya, tapi itu juga menjadi hotspot baru bagi penyebaran virus corona itu, dan di berbagai tempat itu luar biasa. Yang memang sangat ngeri adalah kalau pemerintah tidak berani melockdown, membayar penduduknya ya untuk sekedar makan dan lain sebagainya sebagai kompensasi atas dia mereka tidak bekerja itu, maka ya betul nanti itu akan habis-habisan virus Delta itu ya. Gambarannya seperti India. Kalau Indonesia ini kan baru sekitar 20.000 atau berapa per hari. India sempat 400.000 kasus baru per hari. India. Ya, meskipun memang jumlah penduduknya 4 kali atau 3 kali, 4 kali lah lebih banyak dibanding Indonesia. Tapi 400.000 penduduk itu. Dan kita melihat situasi yang ada di India itu membuat marah semua rakyat itu kepada pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Narendra Modi itu. Yang tampaknya dia tidak tertarik dengan isu COVID ini. Ya. Modi itu tertariknya persoalan membangun apa yang dia minati, gedung parlemen yang sangat mega, kemudian juga politik ya, untuk membangun kekuatan politik terus menerus ya, mungkin dia ingin berkuasa terus gitu. Nah, kita tidak tahu Indonesia ini seperti apa ya, kebijakan yang cepat dan tepat itu seperti apa. Kenyataannya saat ini hampir 1.000 petugas kesehatan Indonesia juga telah meninggal. 1.000 petugas kesehatan Indonesia juga telah meninggal karena virus sejak pandemi dimulai. Dan Asosiasi Medis Negara itu mengkonfirmasi pada hari Jumat bahwa ada 401 dokter ya itu juga meninggal, di antaranya ya 14 korban yang menjadi dokter ini sudah divaksinasi lengkap itu juga meninggal. Bayangkan saja ya. 401 dokter termasuk 14 diantaranya yang divaksinasi secara lengkap itu juga ikut meninggal. Padahal ini tugas kesehatan, tidak mudah ada pekerja atau sumber daya lain yang bisa dengan segera untuk mengganti petugas kesehatan, apalagi menjadi dokter dan dokter spesialis itu. Nah, gimana itu langkah kebijakan yang cepat dan tepat itu seperti apa? Ya, nggak mungkin membuat dokter itu dengan sudah dikasih wisuda saja atau apa gitu biar cepat, enggak mungkin ya. Ini yang meninggal belum yang kena infeksi, yang itu berarti
kalau dia kena infeksi dari 1000 kasus yang sudah meninggal, itu bisa sampai lebih dari 20 kalinya yang kena infeksi saja. Artinya puluhan ribu petugas kesehatan yang terinfeksi itu tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menghandle dari kasus yang merebak di Indonesia ini, varian Delta. Di samping memang sejumlah persoalan yang saya kira sangat mengerikan yang terjadi di desa-desa. Ya, saya punya teman yang bercerita bagaimana ketika mereka memakamkan orang tuanya, kemudian tahlilan. Tahlilan itu penting. Bahkan tahlilan itu perlu di kalimat-kalimat tauhid itu perlu dikumandangkan setiap hari. Bukan hanya pada saat orang kematian. Tetapi ketika sedang kematian dalam situasi COVID-19 sedang luar biasa ini, kemudian ada orang hadir beruntun ya setiap malam sampai 7 hari ini di tradisi-tradisi yang ada di Jawa, di ini yang punya pemahaman Islam tradisional itu, ya mungkin berdoanya pada tahlilan. Tapi sebetulnya mendoakan orang meninggal itu ya pertama adalah untuk anak-anaknya yang soleh, ya yang mendoakan itu sepanjang hayat dari anak-anak itu. Dan anak-anak yang soleh ini beramal kebaikan yang terus-menerus sehingga orang tuanya mendapatkan efek pahala lah bisa dikatakan itu. Bukan hanya seminggu, kemudian 40 harinya, 100 harinya. Ya itu baik, tetapi dalam situasi di mana virus corona sedang merajalela ini, dan ini yang kemudian menjadi sangat serius kasusnya adalah ketika ada orang meninggal, biasanya tidak ada swab ya atau apa, kemudian orang berkerumun dan akhirnya memicu gelombang penyakit di desa-desa ya yang tidak teridentifikasi. Itu banyak sekali kasus yang ada di desa-desa ya, sehingga satu desa itu pernah itu di Jepara yang saat ini juga sedang menghadapi situasi yang sangat genting, zona merah atau zona merah menghitam, sebuah desa mengumumkan satu hari dengan 10 kematian. Bisa dibayangkan itu kayak apa situasi yang ada di situ itu. Nah, apalagi seperti Kudus ya yang sudah seperti itu juga ya, yang dulu pernah dianggap sebagai situasi yang sangat ini. Bulan ini saja lebih dari 300 dokter dan petugas kesehatan yang divaksinasi di Jawa Tengah ditemukan terinfeksi COVID-19. Nah, kalau sudah seperti ini, maka vaksinnya yang harus diperiksa. Kenapa? Ya, lebih dari 300 dokter dan tugas kesehatan yang sudah divaksinasi di Jawa Tengah ini ditemukan terinfeksi COVID-19. Ya. Kenapa ini? Ya, mungkin kemanjuran dari vaksinnya yang tidak memadai, ya. Ada yang mengatakan Sinovac itu 51%, ya. Ada yang mengatakan 65%, ya kita tidak tahu yang namanya vaksin seperti itu, tetapi kenyataan ini menunjukkan bahwa kalau 300 orang dokter dan tenaga kesehatan sudah divaksinasi di Jawa Tengah ditemukan terinfeksi COVID-19 ya, dan sekitar selusinnya kemudian dirawat rumah sakit ya, yang lain kemungkinan adalah isolasi mandiri, itu bisa dikatakan bahwa situasinya termasuk vaksinnya itu tidak manjur. Itu sangat berbeda dengan misalnya Moderna yang banyak dipakai di Eropa. Tingkat efektivitas vaksin itu 95% ya. Tapi kalau yang Sinovac ini beberapa ahli mengatakan ada yang bilang 51, mungkin ini juga terlalu mengada-ada, tapi paling tinggi itu 65% ya. Enggak manjur amat gitu ya Sinovac ini. Nah, meningkatnya kasus parah pada pekerja medis yang disuntik telah menimbulkan, memang ini dikatakan oleh Al Jazeera, pertanyaan tentang suntikan Sinovac yang diproduksi di Cina ya, yang sebetulnya menjadi andalan Indonesia untuk memvaksinasi lebih dari 180 juta orang pada awal tahun depan. Jadi awal tahun depan itu diperkirakan orang akan disuntik dengan Sinovac itu sebanyak 180 juta orang. Kenyataannya vaksin ini ya ketika dihadapkan kepada realitas yang ada di Jawa Tengah ini menjadi persoalan yang sangat serius ya.
Kemudian, ya memang kan 65%, 35%-nya kan tidak tahu. Nah, itu adalah satu alasan. Kenapa nggak ngambil? Kenapa nggak ngambil vaksin yang lebih bagus, misalnya di Moderna atau apa, yang efektivitasnya 95%? Apa kira-kira kalau ditanya kepada pemirsa sekalian jawabannya? Ya mungkin karena Indonesia sudah banyak utang budi ke Cina, ya kan? Sehingga tidak mau ya harus ngambilnya dari sana, kan? Orang kalau banyak hutangnya, itu independensinya pasti tidak akan memadai. Ya. Dipleroin sedikit aja sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau banyak hutangnya. Ya, jadi kalau negara itu banyak hutangnya, ya semakin hari, semakin kesini, semakin nggak tahu bagaimana negara ini mau bayar hutang, ya. Ini repotnya ini. Ya. Nah, karena itu bisa dikatakan karena gabungan dari berbagai masalah. Ya, pertama adalah varian deltanya yang memang sangat ganas. Kemudian kultur dan budaya dari masyarakat yang ada di Indonesia yang tampaknya kesadarannya terhadap COVID-19 ini memang sangat rendah. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana berkerumun ratusan orang dalam waktu lebih dari 1 jam, ya, hanya untuk tahlil gitu ya. Bukan tahlil itu tidak penting, penting. Bahkan kalau bisa kita itu berzikir, bertahlil, bertahmid setiap hari itu semampu yang kita bisa. Bukan hanya pada saat berkumpul saja. Itu yang sebetulnya yang benar. Karena dengan berzikir itu sebetulnya mententramkan jiwa kita, ya, membuat diri kita itu menjadi imunitasnya itu menjadi semakin tinggi. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, badan kita punya efek yang imunitas yang lebih tinggi, ya. Bukan hanya pada saat tahlil orang sedang meninggal dan sebagainya. Ya itu penting, tapi sebetulnya pemahamannya ini tugas para dai, tugas para kiai, tugas para ulama untuk menjelaskan secara persis bagaimana masalahnya. Bukan hanya ini karena sebuah tradisi kemudian kita tidak mau tahu. Tidak. Sebagai seorang ulama, sebagai orang kiai harus cerdas. Bukan hanya mewarisi kitab-kitab klasik saja, harus cerdas melihat perkembangan kontemporer yang terjadi, ya, supaya apa? Karena sebagai panutan, apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi kata-katanya itu diikuti oleh rakyat. Nah, kalau para orang-orang ini, ya, maaf dengan segala maaf, tidak mengikuti perkembangan situasi kontemporer yang sangat berbeda dengan situasi biasa, ya hancur-hancuran yang akan terjadi nanti, ya. Dan itu mengapa, ya, satu tadi varian delta yang memang sangat ganas, budaya yang sangat tidak memadai, ketiga, ya, dalam situasi seperti ini kita bisa melihat bagaimana negara ini atau pejabat-pejabatnya terlibat korupsi dalam penggunaan dana sosial untuk COVID-19 itu. Masalahnya sudah banyak, ya, masuk ke pengadilan dalam jumlah yang triliunan rupiah. Bayangkan itu, katanya Indonesia itu orang timur. Pejabat Indonesia kan juga orang-orang dengan budaya timur, tapi bagaimana dia melihat kesengsaraan dari rakyat Indonesia tapi malah korupsi? Dan siapa yang memilih mereka? Ya, itu kan sama, yang memilih, yang dipilih itu kan ngerti. Kalau dia nggak ngerti, ya itulah resikonya kalau rakyat Indonesia memilih orang-orang yang tidak ngerti itu, ya. Yang berikutnya adalah bahwa ketika situasi sudah memburuk ini dan menghantam tenaga medis yang luar biasa hantamannya, ya, tenaga medis semakin tidak mampu menghadapi situasi yang berkembang dan penyakit menyebar menjadi luar biasa. Jadi berbanding terbalik. Ketika medisnya tidak ada karena banyak kena infeksi virus, ya, seperti dikatakan di Semarang saja sudah seperti itu, atau di Jawa Tengah, kemudian pejabatnya tidak mampu, ya, maka bisa dikatakan memang sistem kesehatan yang ada di Indonesia menghadapi virus corona ini nyaris runtuh. Jadi apa yang dikatakan oleh Al Jazeera yang mengutip pejabat dari
dari Jawa Barat ya, gejala klinis ya yang menunjukkan bahwa strain ini bertanggung jawab istilahnya. Mana ada strain itu bertanggung jawab? Ya, strain varian Delta yang memang menjadi lonjakan di Jawa Barat itu memang seperti dikatakan oleh Kak Mulyana membuat situasi memang nyaris runtuh ya. Bahkan yang menjadi sangat aneh ini hukum ekonomi kembali terjadi ya. Di Jawa Barat tingkat hunian tempat tidur sudah melebihi 90% dan tarif beberapa rumah sakit bahkan lebih dari 10%. Apa maksudnya ini? Ya, tarif beberapa rumah sakit mungkin yang dimaksudkan lebih dari 100% itu adalah naiknya. Jadi ketika banyak yang penggunanya ya, maka tarifnya menjadi naik ya. Inilah mental-mental ya yang ada di sini, mental ekonomi di mana kesempatan semakin banyak orang sakit dia menaikkan layanan kesehatan. Ini betul-betul dibutuhkan satu mental yang sangat buruk untuk bisa menaikkan itu ya. Pada tingkat ini maka bisa dikatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia hampir dikatakan bisa runtuh ya. Dan puluhan komunitas di Kabupaten Kudus misalnya di Jawa Tengah ya dikunci setelah varian Delta terdeteksi dalam sampel pengujian lokal ya, menyebabkan lonjakan kasus itu virus secara tiba-tiba. Jadi mana-mana saja semua orang kebingungan sekarang ini, dan karena itu kita tidak perlu menambah kebingungan lagi ya. Dan kalau kita lihat video-video yang di-share apa melalui YouTube apa melalui media massa, bagaimana orang-orang yang sakit menderita diinfus kelelet ya, tidak tertangani karena penuh UGD atau IGD itu penuh, akhirnya mereka tidur hanya di beralaskan tikar di luar ya, masih mending kalau tidak hujan ya. Apa yang akan terjadi situasi yang seperti ini ya? Ini malapetaka lah ya, malapetaka yang sebetulnya yang sangat mengerikan yang terjadi ya. Yang menjadi masalah memang adalah kalau memang Indonesia benar-benar tidak punya duit, tidak punya duit, akhirnya tidak bisa mengambil kebijakan lockdown ya, dan itu berarti membiarkan virus itu seperti kobaran api dikasih ilalang kering terus-menerus akan berkobar. Karena apa? Karena orang dalam situasi tidak punya uang pasti akan mencari nafkah. Dia cenderung akan keluar rumah untuk mencari sesuatu, mengerjakan sesuatu ya. Kalau pemerintah tidak punya duit, dan itu yang terjadi seperti diungkapkan oleh Gubernur DIY Sultan Mangkubumi ya, Mangkubuwono ke-10, tidak punya duit, nggak berani lockdown ya, itu sebetulnya adalah sindiran kepada pemerintahan pusat. Karena ini menjadi wilayah pekerjaan dari pemerintahan pusat itu. Tidak bisa dilempar ke daerah-daerah. Dan pemerintah pusatlah yang harus bertanggung jawab seperti ini. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan kalau pemerintah pusat juga tidak punya duit? Kita mungkin hanya menduga pemerintah pusat tidak punya duit. Tetapi kalau Menteri Ekonomi kemudian juga ingin memberikan aba-aba, akan memberikan pajak terhadap sembako atau pendidikan, itu sudah pasti bahwa pendapatan dari sektor pajak itu jeblok, anggaran tidak terpenuhi, dan memang tidak ada duit. Defisit anggaran tidak mudah ditutup, mungkin juga luar negeri tidak mudah memberikan pinjaman kepada Indonesia. Karena apa? Padahal sebetulnya pendidikan itu kan kewajiban dari pemerintah Indonesia. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara. Ngapain dipajakin? Kocak ini kehidupan ini. Kalau ada lembaga swasta mau membantu untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan, oh harusnya malah didukung, bukan untuk dipajakin. Ini kocaknya setengah mati ini ya. Dan sembako loh, kalau sampai tingkat sembako orang rakyat kecil nah, kemudian harus bayar pajak karena sembako, loh terus tanggung jawab pemerintah itu di mana? Jangan-jangan hanya untuk infrastruktur ya, nanti untuk apa infrastruktur? Punya bandara juga nggak dipakai, bandara internasional. Gimana perencanaannya? Nah, itu yang kayak-kayak begitu tuh, buang-buang uang.
inilah perencanaan yang saya kira kacau gitu ya, karena tidak direncanakan dengan cara yang sangat cermat, berhitung terhadap semua aspeknya. Dan ketika Indonesia betul-betul menghadapi situasi seperti varian Delta dari COVID-19 ini, jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Indonesia akan segera pulih dan mengatakan bahwa badai akan cepat segera berlalu. Itu hanya ada di nyanyian. Tetapi kalau ini dibiarkan, tidak ada lockdown, ya tidak ada pembatasan itu, dan pemerintah memang tidak berani karena nggak punya uang, ya kalau nunggu waktu, ya nunggu berjatuhnya korban-korban baru virus corona dalam jumlah yang semakin tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.